orang pulau ini. Patelas, nih. Lepas songo taruh limon itu 14 itu bulan kur nama. Tok niki isine songo ada jatin hawazin kato songo. Ha niku limo ada jatin ha. Ada? Nolak nak tambahan moco dan Quran. Poha terus diselani. Sallallahu alaihi wasallam. Ini tu asmane kanjeng Nabi. Ini tu sebut Badri. Asrokol Badri muncul bulan purnama alainya atas kita. Fahtafat tenggelam. Atau lenyap jalan ini. Minhu bergosong kau muncul bulan purnama Al-Buduru purnama-purnama liani. Jadi tiang-tiang sing dianggap koyok bintang-bintang itu nek pun kanjeng Nabi muncul kabeh niku fahtafat tenggelam. Jadi koyok dene bengi ngeten iki sampe ndelok pating kerlip. Tapi nek wis sing ngene muncul ilang habis semua. Ya. Niki disebut fahtafat minhul buduri. Jadi asroko muncul terbit al-badri bulan purnama atau tanggal 14 toha ngeten ngeten kok songo ha 5 dadi 14 songo ambek 5 kok jadi 20 itu mlewar napa krungu kula napa santai misra Husnika, misra madani husnika, kebagusan penjenengan kanjeng Nabi maro aina kula boten nate nyumrapi. Boten enten manusia yang sepadan kali kanjeng Nabi. Ngaten. Misra husnika maro aina, tidak ada manusia yang nyamai dengan kanjeng Nabi. Kotu sungguh boten etok-etokan. Ya wajah sururi. Wai wajah yang selalu berseri-seri. Kanjeng Nabi ini berseri-seri terus wajah ini. Kalau karo santan ini berseri-seri menitik merengut. Oh, oh. Pemana, papat belanja. Cepat belanja apa? Menggerut. Dan itu, sing, disebutnya, nonton yang cepat. Antasam kun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksirun wa wali anta misbahus suduri anta samsun engkau Muhammad adalah matahari. Anta badrin, engkau Muhammad adalah bulan purnama. Anta nurun, engkau Muhammad adalah cahaya. Fauqa nuri di atas cahaya, cahaya di atas cahaya. Anta iksirin, wa ghali, anta iksirin, engkau Muhammad iksirin kimia. Wa ghali yang mahal harganya. Anta misbahus sudiri, engkau lampunya jiwa, lampunya hati. Kanjeng Nabi niku matahari. Engkau adalah matahari ya Muhammad. Engkau adalah bulan purnama. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Engkau adalah kimia yang mahal harganya. Engkau adalah lampu jiwa seluruh manusia. Ngoten sastra wonten ing tiba. Tapi nek maos niku nyung guyonan, ngono ngadeg serakawan guyonan. Ngoten nangan meneng nyek niku. Atak maca antasam kum anta badrin ngeling bertape. Ngeling
Jadi yang kita perangkat ini orang besar di atas segala-galanya orang besar, cahaya di atas cahaya. Anta samsun anta badri, anta nurun fauqa nuri. Betul orang-orang besar ini saking dari satu segi, ada besar dari segi hukum, ada besar dari segi teknologi, ada besar dari segi ilmu sosial, ada besar dari ilmu sosiologi dan sebagainya. Nanging kabeh niku nek menyebutkan tadi fakta patine ibu suri pun tenggelam kebesaran itu mah. Lajeng ing dalu niki kita niku mongkarang dadi orang yang terbesar di segala zaman. Segala ini pun Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nangin ternyata salah paham. Apanya yang besar? Lemu tak? Besar jiwanya, besar acaranya, besar perjuangannya, besar ilmunya. Menawi kita ninggih nang kebesaran kanjeng Nabi, akal kita niki mboten kathah. Upama kal sak menungsa niki ditelumpuk nang dikenceng menguraikan kebesaran kanjeng Nabi Muhammad. Kira-kira akalnya wong sak ndene niki kasih angsal sak tetes kebesaran niki sing lautan. Sing mboten iso. Tapi kula niki mboten sanggup kok ngopas kebesaran Nabi Muhammad. Benar-benar niki mboten sanggup. Hadirin, satu contoh kemarin. Untuk apa Muhammad didatangkan ke dunia ini? Muhammad telah datang, tapi Muhammad telah pergi. Muhammad telah datang ke dunia ini, Muhammad telah pergi meninggalkan dunia. Datangnya pada hari Isnin, perginya pada hari Isnin, datangnya pada tanggal 12, perginya pada tanggal 12, datangnya pada bulan Rabiul Awal, perginya meninggalkan dunia pada bulan Rabiul Awal. Hari datangnya itulah hari perginya, tanggal datangnya itulah tanggal perginya, bulan datangnya itulah bulan perginya. Membawa apa datang? Datang membawa tugas. Setelah pergi meninggalkan apa? Pergi meninggalkan tugas. Berapa lamanya di dunia? 63 tahun. Apa saja bekas-bekas yang ditinggalkan yang ngeriki kita umpengar utang itu. Jadi kita ini mungkin diperintahkan berangkat kanjeng Nabi, nangis kita ini mempunyai utang itu datang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kenamanku itu diperintahkan berangkat itu sama dengan satu peringatan itu umum bayakir gua telah peringatkan. Hadirin, Allah Ta'ala ngendikan wonten Al-Qur'an surat Anbiya. Tugas pokok kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka lan ora ngutus ingsun ing sira Muhammad kejaba sira ingsun utus iku untuk menjadi rahmat manusia seluruh alam.
rahmat apa ingkang kita rasakan hadirin ingatan ini. Wonten Al-Qur'an dipisputakan wonten ing surat Nur. Manusia niku di dalam keadaan gelap. Kula lan firman. Manusia itu di dalam keadaan gelap. Manusia diliputi peteng dedet lelimengan. Boten petengi bengi, petengi manusia. Sangka petengi, sampai manusia itu tidak tahu apa yang ada di atas manusia. Manusia tidak tahu apa yang di bawah manusia. Manusia tidak tahu apa yang di muka manusia. Manusia tidak tahu apa yang di belakang manusia. Manusia tidak tahu apa yang di kanan manusia. Manusia tidak tahu apa yang di kiri manusia. Songkok peteng. Apa yang di atas manusia? Bukan kok di atas sira, di atas manusia. Ini salah paham. Nah, di atas sira itu juga macam-macam, juga punya barang. Di atas manusia, itu buat ngerembuk sira. Napa sing nek dikure manungsa iki? Napa sing nek misore manungsa tidak tahu manusia? Apa yang di belakang? Apa yang di kanan? Apa yang di kirinya tidak tahu? Sampai tidak tahu dari mana ka manusia itu datang, tidak tahu. Kemana ka manusia pergi? Fa'aina tazhabun? Fa'aina tazhabun? Kemana kamu pergi? Kemana kamu pergi? Min aina, dari kamu, dari mana kamu datang? Di Sumerat, setiap hari kita Sumerat. Ada manusia dateng, ada manusia pergi, ini di Sumerat. Ada manusia lahir, datang. Di samping itu ada manusia pergi yang meninggalkan dunia. Kalau datang dari mana datangnya? Tidak tahu. Kalau pergi kemana perginya? Tidak tahu. Untuk apa datang? Tidak tahu. Mengapa? Tidak di sini terus? Tidak tahu. Siapa manusia itu? Tidak tahu. Lho ngoten lho gobloke awak dhewe iki. Sangka gelap gelitane. Ndak tahu untuk apa kita datang. Kalau nanti pergi meninggalkan dunia, kemana perginya? Ndak tahu. Niki sangka gelap gelitane. Manusia menerima nikmat yang macam-macam. Bagaimana cara menerima nikmat? Tidak tahu. Manusia mesti kena coba. Coba ini kan termasuk loro. Coba urip, coba mati. Mati ini juga coba, urip ini juga coba. Nek mau dicoba, ya jurip. Oh, urip itu coba. Kalau kau mau tahu wal hayata liya beluakum Allah gawe urip awang gawe mati itu untuk nyoba kamu. Ngoten? Nek mau dicoba ya gak perlu urip. Nek gak perlu urip ya mati ae, mati-mati ya coba. Mana jadi coba urip. Orang ya coba niku coba nyebutna. Warah ya coba tapi niku coba nyeng. Nang kamu wae kan milih ngene milih coba sing seneng. Alah jati ya coba, alah jati ya coba. Wati wong ya coba, disuruh wong ya coba. Para iya coba perenguti ya coba cobaan itu benar. Bagaimana cara menghadapi coba? Orang ngerti ya manusia mesti kena musibah. Musibah kematian, musibah loro, musibahnya kepiring ukur. Bagaimana cara menghadapi musibah? Betul, ngerti.
Semua gelap, jadi manusia ini gelap. Alhamdulillah, dengan macam-macam kegelapan itu, cahaya turun ke dunia. Jadi manis, Nur Muhammad. Makan surat Nisa, wajibnya aku minallahi nurin, telah datang kepadamu dari Allah nurin cahaya. Lakin betul cahaya, mergo Al-Quran itu di cahaya. Muhammad adalah nur, tinggi gawani tinggi nur. Perlu nekang di nyingkap kegelapan untuk menurut. Menurut ini di urut terang, makan disingkap. Yang meruh dirinya itu siapa? Ini kita lihat kata loh, yang dari kenal awak ini lihat kata. Sokohnya aku itu, mana lihat kata? Kalau yakin lihat kata. Dan itu disingkat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah rahmat yang besar. Lagi diterangkan tentang Al-Quran yang tidak oleh Muhammad itu hakikat manusia itu begini. Tujuan manusia itu begini. Di atas manusia itu ini sampai jelas semua satu persatu. Diterangkan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin. Setengah saking, ini kalau curi malam, setengah saking nikmat besar, rahmat besar yang diberikan oleh manusia khusus umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tentang yang lagi. Jadi kalau ini contoh mawang ya kalau curi. Tanya nanti jauh orang Al-Quran. Yang kasih. Jadi kalau wajahnya kasih curi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. U'tiyat ummati syai'an. U'tiyat diberi diparingi ummati ummati syai'an akan sesuatu. U'tiyat diparingi ummati ummati syai'an akan sesuatu. Alam yuk tihi sing belum pernah diparingno sesuatu mau ahadin marang wong siji wong mina umat misalnya umat-umat yang terlihat umat Muhammad itu diparingi satu paringan sing belum pernah diparingno nang umat-umat yang dahulu khusus umatmu Muhammad. Kalau itu istimewa ini. Kenapa sih? Paringan yang khusus ini. Yang tidak nonang umat Muhammad. Yang umat-umat Nabi. Satu patelikur ewu Nabi. Ini juga umat Nabi Muhammad. Tidak ini paringan. Kabeh gak? Ini gak istimewa ini. Ini sih. Setengah saking sebagian saking rahmat. Yang tersebut. Wama al-salmana irwa roh. Nopong ini ku ayakula indal musibah satu ucapan innali positim pamusibah ucapan innali lahi wa inna ilaihi rajiun. Nah innali lahi wa inna ilaihi rajiun ini satu nikmat besar yang belum pernah diberikan kepada umat-umat dahulu. Untung sampai oleh keparingan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Masang ngene sama apa lagi teman? Baru wis apal terus ngerti. Terus ngerti maknanya terus diamalno. Terus dihayati. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini nikmat besar.
mengandung rahasia yang sangat luas, sangat dalam. Hadis ini keterangan saking sahabat Ibnu Abbas, diriwayatkan dari Imam Tabrani lan Ibnu Marjalah. Tersebut wonten ing kitab Jami'ut Tsawir bab huruf alif halaman 42. Selanjutnya, berasal. Ayat yang unggulnya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalimat pertama, inna. Terus nomor loro, ilaihi. Ilahi. Nomor telu, wa inna. Nomor papat, ilaihi. Nomor lima, rajiun. Panca kalimat. Nah, panca kalimat itu akhirnya digubah kali poro wali-wali kang wonten ing Jawa mriki wali songo menjadi lima kalimat. Niki disebut ilmu lepas sangkan parani dimati. Nomor siji ilmu, nomor loro lepas, nomor telu sangkan, nomor papat patran, nomor lima dimati. Ilmu lepas sangkan parani dimati. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Niki perlu dikopas ngene. Ya perlu. Heeh, perlu. Tak perlu yang kelaku iki, hadirin, ilmu iki diwedhangaken, nggih. Diwedhangaken dening Sunan Bonang dateng Sunan Kalijogo. Sinten kuwi Sunan Bonang itu? Dhisik kula critakne ya. Kabar dhisik. Sunan Bonang itu namine piyambak Sayyid Ibrahim. Putrane Ali Rahmatullah menipu Sunan Ngampel. Jadi Sunan Bonang sing makomi tentukan itu sing mejan ilmu sangkang parang itu mati dateng Sunan Kalijogo itu namini Sayyid Ibrahim. Berhubung manggon tembunan disebut Sunan Bonang. Aslinya ngoten Ibrahim Mahdum. Mahdum niku orang pelayan ilmu. Ibrahim Mahdum. Sampeyan arep pekedhi. Niku putrane Ali Rahmatullah. Berhubung manggen ten Ampel, diaran Sunan Ampel. Ali Rahmatullah putrane Sayyid Ibrahim. Berhubung asal saking Asmara Kandi. Nasin disebut Ibrahim Asmara. Maka mewantan Inggris di Arjo juga. Ibrahim Asmara putrane Jamaluddin Qusay. Saking Islamabad India. Maka mewantan Inggris Sulawesi. Jamaluddin Qusay putrane Maulana Ahmad. Maulana Ahmad putrane Maulana Abdullah. Maulana Abdullah putranya Abdul Malik. Abdul Malik putranya Ali. Ali putranya Ahmad Al-Muhajir. Ahmad Al-Muhajir putranya Isa Al-Ansori. Isa Al-Ansori putranya Muhammad Naqib. Muhammad Naqib putranya Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi putranya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq putranya Said Bakir. Sayyid Bakir putrane Zainal Abidin.
Zainal Abidin putrani Sayyid Qusain, Sayyid Qusain putrani Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku Sunan Bonang. Sing dulang Sunan Kali Joko, Sunan Kali Zaka. Namun itu yang bang itu wakila jenengi Raden Sabit. Raden Sabit ini putrane Aryo Tejo, Bupati juga. Aryo Tejo putrane Ronggo Tejo laku. Namun itu yang bang Seh Gali. Lakin nganggo nami ngriki Ronggo Tejo laku. Seh Jali putrane Seh Abdurrahman. Seh Abdurrahman putrane Seh Abdullah. Seh Abdullah putrane Seh Kronis. Seh Kronis putrane Seh Muzakkar Rumi. Muzakkir Rumi. Seh Muzakkir Rumi putrane Seh Waqid Rumi. Seh Waqid Rumi putrane Seh Abdul Wahid Kornen. Abdul Wahid Kornen putrane Sayyidina Abbas, pamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku munggahe silsilah Sunan Kali. Setinggal waktu berarti Sunan Kali jebul niku mugo asale nakal, ngoten. Ditindakaken karo Sunan Bonang ilang akhire ilang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hilang ilmu lepas sangkan parangi dinadi utawa sasto jendro hayu lingat pangrating tawono. Lajeng diulang manggoni mulang niku wono tengah lautan. Lautan tigang. Lor mereka babat ngelor. Bayang-bayangannya lak ngomong pikiran ulang-ulang. Itu kan agak diwil, tak ada temenan sang nyakno Singkoro lho, topo. Waduh ya karena itu diwata cengkar sang nyakno wangi. Lagi numpak perahu, berkumpulkan sembrono mejan itu. Ayo, numpak perahu. Perahu ini gudak di tengah-tengah ini bocor. Perahu ini bocor. Perahu ini perlu ditambal. Geden tambal, lalu ini tidak ditambal, serem. Lagi ditambal, ditambal kali lempung. Lempung, bukan belecek lho, lempung. Ditambal, supaya perahu ini kumbel kengkerem, lajeng ditambal kali lempung. Lajeng Raden Sahid ini ku mendam lempung di tetloakan. Nambal kok lempung. Diku drotilaten lempung riku katutan caping. Bukan boten roh nanten kacingnya. Terus caping di ijirini lempung. Berangkat nang lautan tenggeriku diwet yang ilmu lepas sangkan parang itu mati. Ilmu pengetahuan. Lepas itu maknanya wajil, kue itu dilepas nosong bondi. Apa? Dari mana kita ini? Sangkan, lepas itu wajil, sangkan song bondi. Ini aina. Paran-paran nanti. Aina tak jadir, kemana manusia, kemana, kemana sama diri. Ini kisah yang diulang. Berhubung ini pun ilmu gawat, ilmu hakikat, tapi ilmu sastra jendrayu ini ngerap.
pangruwasin dawana. Pucak sinupet penetep penoto agama kabibulya dini musibake tanah sing bajrel ngalam. Yang mereka krungu jangane diri ngono cacing. Di cacing iki lho krungu. Bareng cacing krungu jangan. Ilmu lepasangkan bareng dimati berubah jadi manusia. Ngerti? Di cacing iki wae. Lho. Yo kok ya kok ana ono. Diane iki karo aku. Wong mangga ono. Kowe iki sapa? Kula niki kedadosan sangge cacing. Ini cuman di tekok cacing di kulon itu wawo lakin dirimu lempung itu wawo sarang kula kepiran wajanan ngirimu lepas sangkan para menikmati mati lakin kulon itu indiri maca kok menikmati lakin tiang itu disebut abek bilu jalil e utawa disebut khayh fi fi ya kan khayh fi fi ya kan ini kita jasut maknanya ngatang ya tapi pun renilis kasung rungu dinyataan ini dulu. Elia dina kasih di benar niku mpun berdiri mbiak tiambak medang ilmu sepasangkan parang itu mati akhir goncang merga mboten delok papan ngerti? Lan mboten wurung ngeleren sing dikhawatirin untuk syariat itu untuk rusak. Nggih. Nek batin tok. Lajeng dipanggil dhateng sidang Demak para wali. Sing diperintah manggil jeneng kali joko. Abdul Jalil teh iki benar panjenengan dipun panggil dhateng sidang wali. Dipun atiri nggih, teh iki benar mboten enten ingkang wonten Allah. Wali. Matur teng sidang. Ya. Ten pun ya pun di kok mboten derek. Iki benar. Dawuh pun ngoten. Sampun kok mboten sidang ulama, iki benar mboten enten sing ngoten Allah. Oh, ngoten dah. Jadi sampean langsung ae Allah dipanggil ngoten. Oh, ngora malih rasa. Kepethuk lan griyane iki benar. Lho kok sampean langsung ngendi? Ngapain kan keperluan ngendi? Allah dipun panggil dan ngisi dah. Sampai nabi ngendi Allah buat teman-teman yang kangen wangan dan ngeriki bibi jembar. Ngeten ini buatan bulat lah kan. Wangsi mana? Lho kok buatan datang? Kok buatan nonton? Kalau si jawabannya ngeten ini Allah buat teman-teman yang ngeriki bibi jembar. Oh nak ngeten di Allah dipanggil bibi jembar bibi panggil. Dan dipanggil tar moro dipanggil sengriku dicicangakan tetep boten berukurung berupa sendiriannya akhirnya dihukum pasti ngerti? Konten ing dongengan dihukum pasti barang pun dipendam melihat jenis dihukum itu bagi aku ngerti gak? Aku tuh kesiar mulah no kapan ngaji ilmu hakikat sing hati-hati munggah hati aku nopo nggih temen sih iki bener iki menungso ada mungkin dise ya kan dise iki lak dengan sampean maca buku-buku terpengaruh buku-buku ngono kan terus dari makamnya anak Jeporo, sangking ceritanya kayak ngotong, ngebek aja sawan ya, mugaiku makamnya sih jangan tidak jadi asli. Makamnya teman-teman ngeri kok, makamnya.
Nek sampean ngandel nek kura sesuk karo wong ngandel. Hadirin. Mau dipisbotakan diulang numpah. Diulang ya ke lautan. Di napa teng daratan gawe nggih. Kok di lautan. Ya ana nggon, tapi dituk nggone. Ngerti lho. Nduk daratan jenten masjid nggih kata. Cuma nek diulang nduk kene dituk nggone, api iku nek dituk nggone mesti saru. Ala ini api motone jerian ala dhewe gedhiane sikil. Jadi ku diulang ngono lautan. Untuk sampai kepada lautan mesti numpak perahu. Macam, wonten yang aja tidak diterang ngok. Inat tor kosari atun watori katun wakapi katun basna lahana mutsila kosari atun kasafi natin watori katun. Al-Sakharisun mahaqiqatun kurun wala Kasari'atin mengkosari'at kasyafinatin kaya perahu Watarikotin korekot kalsahkali tiga segera Suma haqiqatun uli haqiqat kurun wala jirian kemarang rekani. Jadi ini dimaksud perahu-perahu ini bukan perahu-perahu nelayaniku. Ya Boten kok perahu-perahu yang boleh iwak niku. Ngeten lho. Cekak ngeletek malam. Bayangan ini pikiran ini perahu-perahu. Perahu ini diri ini. Ngeten? Nah segera niku, boten segera itu lari babat niku. Ngeten? Jenenge segara tiba. Maknane tiba itu beso kumayan. Kan? Tiba liman sagola ayyata nafsa. Beso kumayan kan wong sing gelem niti-niti jiwane. Ngerti lho. Tiba ini ku baca Arab nek cara garane beso banget. Ngerti lho. Lautan tuban jaga bisa ngerong. Itu belum boleh itu. Mau nene ku cacing. Cacing. Ya senajana ngaji ilmu hakikat, ini jasmani ndung sampai tenggelam, ndung sampai gak kurus, ngoten lho. Bocor malah ditambal, ngoten. Ya siren barang itu ya berai kena cuma itu ngedenuh hakikat itu gak ngurus belas, gak pulih ngabis itu gak mulut baru ditakon itu ngurus terus itu ngedenuh kakak berngeramu jasmani itu kok isi rok nangis ya tenggelam nangis ya lah. Jebule kepingin jarane wali le. Lah kok kepingin jarane wali apa ngene dudu wali kok kepingin ngono ta jarane. Ya niku. Qauluhum kasati qaulin. Ngoten niku. Qauluhum kasati qaulin kasati. Ucapane kaya ulama sufi, dadak tingkae kaya sapi. Jadi ini tuh ya masih jasmani ya tambah ya pergaulan biasa. Masalah ini juga ini jero. Kakek-kakek ini jadi itu jero. Jero itu segoro. Ngeten api ini segoro. Jasmani ini lak perahu kan ini. Karena jadi yang jero di bagian lambe. Ini mesti mau di tinggone. Ya biar. Yang di tinggone belek tok ya gak roh apa mana ngelmu nih. Kau ini lho senang tajan ini di leher-leher ini apa? Malu umpak. Umpak gak semua TV. Malu keluarnya jelek-jelek dan-dan ini.
Datang ke sini ni kan dia niku ngoten ngono. Eh, nggih melek. No, wedi pasar kan lesa. Ini dia lah, ditambal. Jadi yang berhati itu gak semangat barang, gimangan, gitu. Film, ya berali, masih ngono. Tapi ya juga keberanian. Karena keberanian ya ayo kalau di jalan ngatur rambut, selut-selut. Malu dia ini dari sisi enak air rambut itu ngono, jauh pekerjaan itu ono selut-selut tok. Jelengan, jelus-jelus, jelem, oh mahkota. Gremeng segala itu. Kata kanji Nabi yang ngelon. Akhirnya isak ruka, meyak no rambutmu. Kok gak anak murah ngasikilmu? Ngon kikin Indonesia, pekerja aku berat. Mulai dia sampai kayaknya aku kak si nyonggo. Oh, awak. Ngadek. Eh, ngon kikin Indonesia. Paling besar diri, pekerja aku paling berat diri. Seluruh jaga tinggal gak aku tak. Jadi keimoto bisa. Nyilana aku ketata-tata, anak keleteng ya tak sohor, wajahnya gak roh. Lewandik, ini yang paling diri, seru aku yang kesosokan. Yang paling diri loh, yang dicuci kok tangan gitu loh, aku kok kari ya. Apa aku biar nasib aku kok malah jadi kecil. Dan enak udah di rambut itu. Dukur mahkota. Karena titik ini, weh, dituremi. Lebih titik di lengan. Murah-murah dituremi. Tapi yang jadi jawa, akhirnya tak ruka. Melak norang gitu. Foto titik itu karena semerah. Di KPI dari rambut naik tu, umang samu, talangan itu enak anu, dah talangan tau, nak ubah macam berus, tahu dah dirambut enggak, di mana tak sanggup. Ya bener disirami kadang-kadang lagi dia ditekuk-tekuk, enak-enak lurus di keriting. Sampai tapi bengok-bengok orang diperhatikan. Ini itu jari rambut. Sampai. Nek usir itu tidak mau jari rambut. Ini itu jari api ini. Api ketik. Ini hati. Ini kan aku kakian jari jari rambut kayak barengan. Aku jilem, jilem, aku jilem. Tapi ini dipotong. Dibuat, jilem. Sampai sih merasakan nasibku. Ijak-ijak sampai lebih sedikit. Ini berarti ini gak ada. Eh, mana rambut ini gak ada. Obong di sana malah. Mulai sawangan itu enak-enak duri. Bener gak enak duri, tapi lah nasibku gak enak. Kok kok utang ini hijau-hijau, gak bisa kira kan, gak bisa kira apa. Dah. Ngoten, tau itu, mulanya dia kemarin di rambut itu, tapi di sekedar macam mawon itu. Oleh itu ya mangan. Ini namanya ditambah, ngerti lah. Orang yang pun kok ngerambut dan semangat belas. Orang itu roh kemataringan di sisi ala lo gak dirambut ini loh. Nah itu. Terus, kerungu di atam, sangkan pareng di mati. Lurut cacing ini udah diwong. Cacing ini makhluk yang hina, makhluk yang rendah. Kakek manggon ini ku yodo lempung. Tapi berhubung kemasukan ilmu sangkan parang itu nabi, sifat hina ini, sifat rendah itu hilang menjelma jadi manusia. Ya, makhluk yang tertinggi, martabat tinggi. Ini ku dan Quran ku, yarfa'ullahu ladzina amanu minkum. Walladzina utul ilma darjat. Apa ini kak? Allah lah yang luhurno derajat iwan itu meregosong ko'el. Apa ini suat ini gadalah sang menjelok. Yarfa'illahu alladzina amanu luhurno gusya wa ta'ala ing wong-wong kang beriman. Walladzina utul ilma darjat lang wong-wong tinggi baringan di luhurno derajat iwan. Sengaja rupa cacing, rupa makhluk sing hina,
sing rendah tapi nek kemajuan ilmu sangkan parang dinasi meningkat jadi manusia, ya tegese meningkat jadi makhluk yang sempur. Senajan rupa menungso, bentuke menungso, nek gak kebonan ngelmu sangkan parang dinasi, ya dadi kating. Ana sing dadi keleng. Ana sing dadi sapi, nang pulake katelan. Mereka itu laksana rasa kaya. Eneng sing dadi watu, bayata sijarah. Ana sing dadi aku, pamasal kamasal kalbi. Tapi senajan cacing, lugat-lugat kemasukan iki meningkat. Ukul ilma darajat. Mungkin dalam Quran itu meningkat jadi manusia malah bilangnya al-bi'il jalil hamba yang luhur, ya hamba yang aku. Nah lempungnya itu malah ini lempung itu bahasa Arab atin, gini si atin itu lawak itu ya ini khalikun bahasa Arab mintin surat kot ini saat ini ingin khalikun agari dasar untuk manusia mimpinin sangka lumpur ya, lempung itu apa itu? Nah lempung yang rendah itu dimasuki ilmu sangkan barang dimati jadi asyik ya, itu benar asyik ini kunak mitir bahasa siang yang pun umuri petang puluh tahun boh kafir boh mu'min itu juga amita ya, tapi nek metu istilah senajan umure iku gurung sampe 20 tahun, senajan umure sik 19 tahun, tapi nek memiliki ilmu sing tinggi niku kena disebut ngaten niku isti. Lah nek bahasa niku mengenai umur, kapan wis kliwat umure 40 tahun ini di Indonesia, nak wedek sayho. Ngerti? Seh Abdul Qadir Jailani, seh Dina Sembali tadi. Ngerti ini? Lah ini, seh ini maknanya orang yang memiliki ilmu. Mulai ada lempung karo sisi sama nangan-nangan. Mau ini lempung, terus meningkat jadi sisi. Ngerti ini? Kenapa di sisi ini? Lah siti ni gua bukan siti potan, bukan siti ireng, ngeten? Tapi siti benar, benar ni kuku ni jadi menjadi logam emas, ngeten? Dasar logam emas. Melakna wonten ing hadis Isra Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pun cari wasakan. Kanjeng Nabi bareng dioperasi terus malaikat jibril nggawa bokor emas sing jenenge bokor iki diisi iman karo ilmu tenanan-tenanan. Lan iki wae lempung akhire dadi benar ngaten mergo kelakuan ilmu sangkan parang iki mati. Senajan rupane dinar menah. Rupane iki sofro ukune dinar gua ya. Wahyu kemiri, ganteng kebagus. Nanti nak jadi ni kasang, karena isi ini jual dalam tuh mana, macamlah. Jalik nang lem, punya rendah, jawabannya tak, macam. Buat buaya no, buat itu mana. Oh, ni kita jadi tuh makna. Seh niku nek kapan miturut biasa wong sing umur petang puluh tahun itu seh tapi pengiriki masih saya bener itu dudu masalah biasa tapi masalah ikhlas seh jadi senajan seumur 10 tahun nek itu beli ngelmu niku ya disebut seh ngerti lah seh itu lemah benar itu kuning jadi lemah yang berubah jadi benda yang kuning ini tidak kau ulang bisa tulah. Lemas ni kena cara Arab ya habib. Hajatun itu makna nengi pergi. Zahda ilah hadra diriku dia lungo nangerasan itu. Allah, ngerti lah.
Cik sangka no domong. Sokro upati ulaunu hata sirin nadirin kok sokro ukuning benar. Upati ulaunu ha lolok lolok atau berarti benar. Tasirin nadirin nyeneng nawang kuning. Jadi ini aku tak temen yang ngotong ini jenar ini pelajaran di jasad tak ken ini jangan bayang no enggak wangi temen jenar ini jenar no enggak, ini di kuburan ini kuburan kalau mandingan wirut ha paling pola roh kuburan iya gak gawinannya Pak Mir barang Pak Jo gampang ini gila. Lakin yang apa sampai dihukum, ini gue ngerti. Yeah. Senajan ngilmu ini ku ngilmu singlihir, tapi ini mbele ini ku kurang tepat, ini ku ngadek, Nora. Melanggar dari kanji Nabi Muhammad SAW. Pola Rasulullah SAW, pola diri ilmi faridobin. Kulli muslimin, wabadu al-ilma indah wairihi, kamu pelitil kona zilil jauhari walu'lu'i wajahati an-anak. Tolak ngelmi ku perduk kuli muslimin sabar-sabar orang Islam wabadu al-imak landele ilmu ala indawai ahli sing bisu ahli ni. Kamu pelitil kona zilil kaya dini ngalungno berlian, ngalung no emas, ngok guru ni seleng. Betul? Nek beleng ngelmu sing didik ngoni. Urung ngerti apa-apa, tulang ngelmu hape sap. Ini ku terus dikasih ku kaya gini. Seleng dikalungi berlian. Seleng gak ngerti, nek berani bareng pengerja. Udah kelosot-kelosot ngana. Enggak eruh kan apa? Kamu kalau dikil kau naziri, ngaya gini, ngalung celeng-celeng. Aljauh hari berliang wali luki ilang mengkiorok wajabi ilang mat. Menggantan ke siang ya, ngeluin berliang, ngeluin mat, lalu saya, eh di salung mah yang celeng, apa yang ada tuh? Tak ngon ini lho. Jadi maksudnya bahaya. Ngeden? Dah? Saya. Terus berek setengah sanjeng di sontek. Enten ibu, tiang medjal ngelmu sastro jendur lagi ngerap. Tapi ditinggal nih, akhirnya jadi bahaya teman-teman. Ini ku enten begawan namanya begawan Isrowo. Nih? Begawan Isrowo ini ku medjal ngelmu sangkan para minggu mati utawa sastro jendur lagi ngerap. Nang wong wajak jenengnya sekasi. Barang dihujan dan ngeriku akhirnya membuatkan goni. Tapi apa? Akhirnya timbul dosa muka. Akhirnya timbul sarpo kenoko. Ini sih sebab ini contoh kejiku. Sebab contoh keliru menjamilmu tentang para negi. Di segala Nisrawa. Dan ini ngerti. Begawi Serawang ini kan beri anak, ngoten. Jani ditanam karo Raja Ngalengkon itu. Lalu ki calon mandine Begawi Serawang kadang kita sini itu. Sapa sing gelem dene ku omah-omah nek sapa sing iso apa niku mejan ilmu sangkan parang iki mati atau sastra jenderal ini serat. Bareng sing iso mejan iki Begawi Serawang, saya aku tak dhewe ngono apa. Tapi ketika nanti tak dhewe. Akhirnya ngelahirakan dosa muka, dosa iku 10 muka ndak. Akhirnya jadi rosek yang jagat retuwi sawwoto. Mbila anak mana jenengi sarapa kenapa ini ku wedok rapi nih yuyu ya. Ya yuyu ini juga nyukiti tanduran. Nyukiti tanduran, jani wadi sopit lenda.
nyicipi amal soleh ini lagi sopit ngopel panggil saya kena diri panggil itu yang bangunan ini lah sopit gak kena tak hidup kalian itu juga cukup panggil itu arah-arah ini teman-teman pakai ngopel di sopit gak hidup di sopit harta kenokong. Untung orang ibu-ibu si Bidjai gak kena sopit kan. Niku tetapi kekeliruan bayani ngoten itu nyelak kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu man izdat ilman sopo sing tambah ilmu ini walam yadzat di dunia hidang tapi ora tambah sopo ni nang dunia lam yadzat minallah ilabi dan ora tambah na Allah kecoba tambah adoh. Okay. Tambah ilmu ini, tapi kok tambah ngerangseng untuk dunia, ini tambah ajar untuk jalan. Okay. Saya ini ngotot. Lahir yang mati apa? Nek kapak sama kelari, nek mati. Nek mati itu enggak tadi, asuh. Okay. Asuh. Gula sama bayang, no. Iku bareng dipateni ya. Dipateni itu terus. Nah itu aku jadi aku bilang diganti karena sinan-sinan itu diganti hasil karena apa sinan-sinan tidak betul hasilnya. Ini kan namanya penghinaan, pengandil kata ini. Saya mengenal enggak cerita sebut makna, ngerti? Pengandil. Jadi ini tuh tak temenin, tapi kalau ngerti ini ku nikmat besar nih, inna ilahi ya inna ilahi roh. Pun cakni kalau kau pasangin hari lain, ya, kalau kau pasangin loh, ya. Kengeri gitu disebut inna, inna, yang tengah itu inna, ada dewo, bun inna ada entah, inna, ada dewo, nak inna ada entah mana ni sak temen ni, nama nak inna dewo, ni cuma ane ditambah sak temen ni in in, jaga jaga. Nabi ini karena alih itu, inna, setemani, inna, setemani, inti, orang. Datang, anak ini. Nah, tulisannya dalam Quran ini, inna, ono alih itu. Lainnya karena alih itu, inna, setemani. Nah, tapi dalam Quran tulisannya dalam alih itu, inna, setemani, inti. Ini alih itu dibuat, ya gak ono makna ini sendiri. Ini alih itu dipasang, ono ditambahi, inti. Inna sak temani insin. Lalu kita ngotot insin itu alip ini lagi. Alip ini itu insin itu aku. Karena alip itu kasar i. Ya insin, insin walaja. Ngotot anu. Insin walaja. Banyak lagi kita teka A, muni aku. Aku ni bahasa yang tahu tentang Al-Quran. Walam aku bahiya. Nah, benar tak? Walam aku bahiya. Nek alih ketika serah insin. Nek alih ketika teka aku. Nek alih ketika lebih doma. Urut. Aku alif kata ka a aku alif kasra i iki alif dama o urip a i u aku iki urip. Ada alif. Ngerti mana itu? Alif kata ka a alif kasra i alif dama o a iku a i u aku iki urip urip iki aku. Aku iki urip. Alif kasra i insan. Alif kata ha a Allah. Duh, siapa? Nek jabari nuk dukur. Nek kasra nuk nisor. Hilangi jabar jeri. Kare alif kata. Nek di kasra karo di jabar. Nek beda wajah kasra nuk jabar. Lah kasrat jabar wong sandangan. Dilangi sandangan ya alih itu kutok. Nah, kenapa?
Inna tak temani umkun. Nah inna tak temani. Inna tak temani umkun. Kalau nak orang tu nasi misal nak lagi jangan diangkat dari nasi. Pasti ni. Pertama perintah Musa. Kita nak cek. Harus kita cek. Iki ikut rupanya kok orang geni. Iki berhubung untuk padang pasir iki. Gelap, saya ini lereng di sini, saya tak menarik geni tadi, saya tak jatuh geni megawak di sini, bingung, ngerti lah. Nah, ini semua itu ditinggal, ngelak geni, ini menggorok pendapat tanpa saya, kalau saya tak geni. Baru tekan geni geniku, jajak onok jauh, geniku buleng onok kayu jahitin. Jahitin naik misasi, ya tinggal lahir dia. Onok kayu lo gak di etan, gak di gula, teman-teman, kayu apa ya? Lasar kiyatin ora kayu etang wala zorbiya ora kayu tibur jadi kayu ini gak lama ararai munajahun anri jihati tanpa jihad bersih semua nisor duur ngarep duri nisor tengah kayu apa nih kayu jati kayu jati ngenang-ngenangan oh jidaknya bulat balik gak kan kayu jati. Atau kangkung, kayu kangkung ini ya. Jadi, ini ku kayu munajahun anil jati jenenge kayu jati atau kayu kangkung kangitang, kerukung nangning ini loh sanyang menang, rasanya menang sanyang menang ini ku alana menang kena aja, tinggi neng tinggi ini lemang. Nung ning nang kata ni kan ning ni ku malah ni bening nung ku dinung ni kata ni bening sang dinung no tapi ku dinung maksud bening kan banyak ni kocak ay menjelah sama ngelak kemarin sama kaya bagi sing buan tapi ini kocak terus dukur no nopo-nopo lah kata tak bagaimana makanya kocak terus gak cukup bening tak. Ya bening, ya menang. Anak bening hasrat saya. Hasrat ngirionya ini gua hasrat. Neng, nong, nang, nang. Neng, nong. Anamin, anamin, anamong, anamong, anamong. Anamin, anamong, anamong, neng, anamong. Alunong alami yang manon, alunong alami sin. Ngerti? Al-insang siri wa ana sirihi. Man arofa nafsa, fakot arofa rosya. Dan iku inna tak temani ini. Tinggi tinggi sini, saya dengar. Yang budi, saya ingin sini. Yang tangan kok juga. Ngerti ini itu dua-dua, ngerti ini jatuh. Lah ing sini, dibulen, aja dibodol, yang tangan yang dibulen sini. Dibodol karena pengertian. Inna tak temen ing sini. Ing sini ku alit ni ku mau, alit itu ya urut itu. Urut itu sati, sati ku lanjut. Ayo paham orang. Sati itu urut, urut itu satu. Sati dan urut itu lanjut. Lanjut kalutannya lo ngaji toko alit kalutannya lo ngitung-ngitung toko siji tapi alit dia siji siji juga alit siji ini kalitan tapi siji ini pungkasan siji ini genep tapi siji ini ganjil. Siji ini kata nama gak kalitan gak pungkasan ya ora genep ora ganjil. Lakau siji jalan ini kalitan dia kalau ngitung-ngitung gak tetap siji buah awali. Lakau siji jalan ini akhir kabe itu kan mesti akhirnya siji.
Masih telu, ya loro diakhiri ditambah di iya gelo. Sisimu zohir, tapi sisimu batin. Aku dari zohir kabeh dengan itu. Akhirnya tekok di iya kok batin, tiap-tiap ada itu kan di situ mesti ada satu, iya gelo. Di loro anak satu, di telu anak satu, di papa anak satu. Tapi papa itu tekok di situ. Kita kok siji, karena kita kok siji, karena di siji ada kesatuan. Ngerti? Kesatuan. Nah, kita kok ambil, ya mau nanti, jangan nanti dia. Kalau dia yang dibingung. Siapa ini kita kok siji, nanti lorok lo kita kok siji, nanti lo di siji jenisnya itu. Sebenarnya di dalam satu ada dua, ada tiga, ini kesatuan. Itu, kesatuan kalau satu ini gede, ngerti? Nah, ngono-ngono telu kata kok siji, kata kok ndi kata kok siji. Ayo kata ndi. Kok ono hitungan kata kok siji kata kok ndi. Lah nek kok siji ku lak kesatuan ta kok siji. Dina kene iki. Inna niku inna. Ilahi sangka Gusti Allah. Ilahi sangka Allah. Sama-sama pun disantan itu, sangka Allah. Yuh, mesti sangka dat'ala atau tegak jatari dat'ala. Dan dunia itu tegak nanti. Kunggu jala, mesti tegak kunggu jala. Ya, mesti kunggu jala, nanti bisa lalak mana dunia. Orang alam jahit dalam jua kok, orang mana apa-apa kok. Mana-mana dunia itu, asalnya gak ada. Nah terus jadi ono, ono itu bahannya gak ono pak. Enten sih, gak ono jadi bahan ono. Bahannya gak pinter. Kumpulan ono karo gak ono, kumpulkan. Sama saat ini kalau itu enten, mau ini buat enten. Saat ini enten, gak ono ini saat ini pun buat enten. Saat ini enten. Kumpul ono karo gak ono dalam satu waktu ini mustahil, kumpulnya tak ini mustahil. Apa? Apa mana? Kau nak jadi ono? Kumpulnya tak ini mustahil. Allah itu kuasa, kekuasaan ini pengeran kau nak batas si segala yang dikendak Allah itu mesti bisa. Ini bahaya omongan kata ni dia. Ini bahaya. Dan Allah itu pengen kekuasaan itu anak batas itu. Upo mo Allah itu mengindahi dari pengeran persis dari Allah yang dia. Upo mana lo dia ngerti ini. Upo mo dijawab. Lo gak iso nanti ngerti apa. Iso nanti anak pengeran loro. Tambah bingung. Upo pengeran mengindahi nyolnyap ngerti diri itu dia. Bisa kan? Nah iso juga pengerang iso lenyap, karena saya iso lah apa, kenapa juga pengerang aja, kalau dia ini lakno, hati-hati, ngomong-ngomongan itu, ngomong ke susu kalau ngomongan dong, bos-bos karena orang yang kekuasaan dia, gak menang so, pengerang, apa yang dikarep lo, ini kok terogal ini gak wala tuh, yang gak tinggal, meleng, gali anggitnya Quran kayak, kayak karep itu, ingatkan itu yang gitu gak jadi. Kuli kuli kan Allah kan gali segala sesuatu. Mengatakan Quran itu pengiran gitu di sesuatu. Kul aisyin akbari sahaja. Bukan mana? Oh pengiran gak baik diri. Atau pengiran gak jadi diri. Nak bermakna kali nak lima ini. Dah enggak nak badan pun letih tengah mengkalam buah atau apa. Kalau kita pun tidak kebetulan itu. Dia dapat kali dia menengah. Nah, nama-nama taruh gak ngerti. Satu ini tuh, ya awal, ya akhir, ya zahir, ya batir, ya genep, ya ganjil. Jadi satu itu awal, satu itu akhir, satu itu zahir, satu itu batir. Satu itu genep, satu itu mau ganjil. Satu itu gak genep, gak ganjil, gak awal, gak akhir, gak zahir, wabatin. Ngerti? Inna ni kalau nang tanah itu awak. Ngapain mesti mawan di atu tu tidak lautan kalau ngapain. Demo orang tu demo ada burung paham sudah sama orang.
langsung sangga Allah. Sangga Allah. Mungkin sampai terpengaruh karena masalah jasmani. Saya ini dari air. Saya ini dari titik tinggi jasmani. Ini juga kerjaan ini kasih kata singkat itu, Bang. Ya, kasih kata singkat itu. Monggo, rene Allah itu diriku sangka Gusti Allah lali sak mendina dipanggil. Krungu ta mboten sampeyan kale kala dipanggil ini. Apa sing gak krungu kok. Monggo dipanggil sak mendina. Ya ayat nafsul mutmainah. Wahai nafsu, irji, kembalilah kembali. Kembali kembali. Jangan bisik sekarang, sekarang kembali. Ngoten iki. Dipanggil dari belakang, dipanggil dari nak moka, dipanggil sangka tengen, sangka kiwa, sangka dhuwur, sangka ngisor. Dipanggil lewat moto, dipanggil lewat kuping, dipanggil lewat pikiran, dipanggil lewat perasaan. Ya ayat enam kilo Pak Ina, irji, irji, rujuan, rujuan, kembali, kembali. Sangat dia belak itu iya. Termasuk guru, ya belak kopok, dipanggil gudel kopok. Ini gudel tak sepat, mak tambah kopok. Ya lagi gila nih. Mesti sampai yang gila. Lagi-lagi yang gak ada coba saya. Saya, ini juga sing rumahnya apa saya. Ada kopok. Yang rumahnya ya, sang gak kopok, sing ngasih kopok. Sampai melaku-melaku, petuk. Eh, melaku-melaku kok petuk bagaimana? Ya apa perasaan sampean? Aman-aman. Perasaan sampean itu kan makhluk, saya makhluk. Kalau itu ngalamin nasib ngono, saya pun juga ngalamin nasib ngono. Sampean betul kira saya menunggu panggilan. Sampean ini enak dengok-dengok terus kayak berita kan? Nggak berita, berita apa? Nah ini, sampean ini nanti kita harus dunia. Aman-aman. Bukan kali itu panggilan. Ya ayah pengikutnya, irjin kembali lah. Semerungu Allah, sing temen kan kari meneng tadi yang merungu Allah. Nggak di omana lu tengok, tengok meneng, nggak kerungu sampean. Oh menengnya gak kerungu-kerungu, oh banyak yang dikirangan. Kirangan enak gini. Irjin kembali, kembali. Jawabannya kembali kemana? Apakah kembali ke bintang? Apa kembali ke bulan? Apa kembali ke air? Apa kembali ke tanah? Apa kembali ke angin? Kembali kemana? Jangan kamu kembali ke bintang, karena insin bukan dari bintang. Jangan kembali kepada air, insin itu bukan dari air. Jangan kembali ke tanah, insin bukan dari tanah. Yang dari tanah itu perahumu. Itu bakar sama Allah, ya? Perahumu. Nah ini kan gak ditambah lempung. Kembali kemana? Ila Rabbiki kepada Tuhanmu. Ila Rabbiki kepada Tuhanmu. Kembali kepada Tuhanmu. Kami dari Allah. Kembali kepada Allah. Kami dari Al-Syukur. Kembali kepada Syukur. Kembali kepada Allah. Ila Rabbiki kembali kepada Allah. Karena kamu dari Allah. Bagaimana bisa kembali kepada Allah? Kepada Allah sendiri, tidak kenal. Enak kan itu? Yang kembali kok tidak kenal itu loh. Ini mari biar kalau sekarang balik nang jombang loh, kalau kenal jombang. Ngomong jombang. Ini kita langsung loh. Tidak kenal, ini langsung. Jadi kita langsung. Tidak kenal. Oh. Lupa apa ya? Tidak kenal. Jangan kenal itu. Saya ingin di kurangnya, tidak ada yang ingin. Yang terakhir ini baik, katanya baik yang tembun di kurangnya. Ini kata orang bingung enggak ini? Kata? Ini jelas ya, tanggungnya gelap. Ini? Pasang ini, prosedara, tanggung ini, bilang ini, moja, pentisi ini, antaranya teman. Ciri khas pahlawan. Itu orang berjuang tanpa pabrik, ya itu yang bingung. Itu mata beli.
Endang berjuang karena tangkring, karena tangkring bisa berjuang. Kita ini diperintah ibadah, melaksanakan perintah ya Allah, ngejauh larangan Allah. Anak pamrih, pamrih untuk mencapai kehendaknya Gusti Allah. Bangsa Indonesia berjuang sampai kurban. Apa pamrih? Supaya mencapai kemerdekaan. Bangsa Indonesia mendirikan negara di Indonesia berdasarkan Pancasila. Anak pamrih, kenapa pamrih? Supaya mengerjakan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa Indonesia, melindungi tanah tumpah darah Indonesia, ikut serta melakukan kebunnya. Kabar ini jangan pamrihnya. Kok ada berjuang gak ada pamrih? Duh, wes berjuang gak ada pamrih ini sabi ke itu terpaham. Ya, kira gak tentur nih. Gak jatuh kalau ini nama kamu diniat. Ngeran itu nirai nyati wong, ya. Bukan motong ini kelau, bukan bubil. Nggak bukan ngomong-ngomong, ngomong-ngomong, tak tangguh, ya, tak tangguh. Kalau berjuang, kalau nggak pamrih. Kan ngebutin montong-montong itu enak pamrih, ya. Untuk kehidupan anak, tak begitu-begitu. Sekarang sampan, kan kok ngebutin, ngomong-ngomong. Bukan itu pamrih, ngomong-ngomong, ya. Eh, kira-kira, eh, kapan ngelayu, ngomong-ngomong. Sampun kok kelihatan semakin ini ngambil duit pelangi kan, kenapa sih? Bukan yang pemberi apa-apa kok. Ya, ya kira ngomong ini. Enggak lah, kalau tidak sama, kalau tidak sama. Oh, enggak ngomong itu pahlawan ya, ngomong itu. Gila, tak lebatan terus, bingung kangen itu dia sih. Dan ini kita jangan mungkin perlu dalam apa. Lo tak atas yang bingung itu yang bilang apa? Kak lo berjuang tanpa pamrih gitu. Nah gitu lo, aneh pamrih ini lo. Untuk mencapai keridhaan ilahi. Nah itu lo aneh sih. Ikut Al-Quran ngotong, kurang lah yang tengah. Kurang dateng aja aja kok. Kurang memang dia jatuh dengan Quran. Dateng aja sambil mengikuti judul ini kurangan, ngotong aja. Kamu berjuang ini atas nih, kan gimana tuh? Kok dateng dia pamrih apa-apa kok? Ya gitu. Bakalan. Oh, ya, jadi sampai kurban seluruh bangsa Indonesia tentang ngotot ini dengan pamrih, pamrih, bebas no Indonesia itu pengotong ramai penjajahan. Ya, kan. Tapi ini pamrih raja, ya. Ini sampai tanpa pamrih, tanpa tujuan. Pamrih ini kalau ngasih kode, mungkin ngalak ibu, mungkin pamrih itu untuk umum, ngerti? Tapi jenisnya pamrih ini. Tapi kalau pamrih tidak lagi gini, itu jenisnya benar-benar bener. Tapi kalau tidak bener lagi gini, lah itu harus dibesar sama tadi ya. Jenisnya enak itu, tapi kalau pamrih, itu juga itu tetap. Ya, lawan bingung. Kemana kembali? Kembali! Ila Rabbiki kepada Tuhanmu. Rabbiki Tuhanmu. Bukan Rabbiku. Ayo, saya penangan-angan, ayo. Rabbiki lah, gue. Gula Rabbiku. Macam-macam, ada Rabbina. Ada Rabbiku. Ada Rabbul Alamin. Ada Rabbinas. Tapi ini Rabbiki. Menyenangmu. Mu ini apa mu ini? Yomo iya rabbiki ya ayatan nazilmu irji ayo irji'an kembali jangan bisik sekarang kembali itu ngelangkul adik dulu kok gelap tidak balenan wapak ya wambat cinta mentinya cinta. Dipanggil pengen, tanpa engkau tidak ada artinya kalau itu. Saya cinta kamu dunia, cinta di gadgetnya. Tapi ini ditebus mana? Sangat cinta di gadget mana? Oh, tengoknya saya gak jadi cinta.
kembali kepada Allah, ya Rabbiki, Rabbiki, kembali kepada Allah. Kau apa pangeran kalau wangsi? Wong bae niku duru balik nang ndi? Nek bae pangeran niku duru nang pangeran, ngaten. Nek bae nang ploso iku duru ploso. Bae nang Surabaya iku duru Surabaya. Wong bae nang Surabaya bae Surabaya, wong ben wong iku. Linga-linga dene ten pundi? Dene Surabaya. Terus nang Surabaya. Dereng. Ngri kok kuwon. Iya. Ya wong gak eruh ya. Sang ngono ngapa pangeran? Ngapa sangu duwe? Sang apa nang balik nang pangeran iki? Iki jono sangune. Apa sangu duwe? Pangeran wis duwe sang iki. Wis ana lengkap. Apa sangu iki sing iki istimewa? Kandhi. Sitok ta sangune. Jangan macam-macam. Semuanya itu lainnya itu bukan sangu, sangu cuma itu. Rohia, ini diilah. Rohiki, rohia. Sangu rido, sangu ikhlas, netang sangu. Angel sangu itu ni, tak apa tapi itu angel. Sangu rido rido, oke mantap oke bandel, apa? Tapi dinyatakan ini nafasnya agar lah. Dipanggil ngabot itu lah. Dipanggil tak hajit kan, ngabot itu kayak ngapain ya. Ini malah biar turun mana. Kok. Sampai sikap ngadain. Terus matanya itu ditutup petak. Jantale dikare sing ora ditambahi goreng. Dikae kemul pisan malah opo ta angker rokok. Ana iki ya, kuwi dhewe lho iki. Ati. Aja rame-rame sakno pas turu. Warna. Akhire sing gawe isa ae apa-apa. Kata urin mai, jangan papa tu sih berbanyak sahre. Lu ngomong-ngomong mana sahle gelenu, atau ngomong lagi berbuk. Tahu-tahu jangan papa. Terus ni aku sudah yang bisa, gitu kontrak sih. Dapur. Kembali, nunggu rot, rot, asal hati ni rot jadi mukmin. Gak mikrah tapi kecantol. Cantol gak asal karo makna. Sang warido rodiatan irsi i ila robbiki rodiatan. Ini tuh lillahi wa inna ilahi. Sebari inna mana? Wa inna lah wa inna ilahi kepada Allah. Rodi urgen kembali. Kembali, sang unap, sang rido, roh dia kan. Oh, jangan dibandel, oh jangan dimerusuloh. Apa temuji? Temuji sendiri. Nek sangka cintai nantinya, mesti waktu dipanggil, mesti abot. Dan hati ini jadi ajang perang antara paksaan kembali dan paksaan cinta nantinya. Ditaruh dari dunia. Hati si melekat dari dunia. Sedih maut memaksa keluar bejat teman-teman. Bejat teman-teman itu enggak sampai rido teman-teman bisa bertemu rido ikhlas dan pelas nikmat teman-teman ngalamu bisa rido teman-teman teman-teman tapi gandul ilim cinta lo itu kagum banget temen angan-angan nek sampean upahan yang di cinta karo pakaian disakiti ngotong susah sama gak karuan cinta nang-anak ngotong bot berat isi oleh nuwangi isi ngotong tapi ini kagum gak seneng hilang-hilangan dok bisik ngotong kagum gak seneng ngotong terlalu nek itu ngalamin jok ngotong malam
Kono kula rodia. Nek kon pancen kuwan nang ngisin gawa rida, kowe tak kasih mardia, rodia ta. Mar dia. Kowe tak paringi sinari dan ngisin. Nanging sinari dan ngisin iki tak paringi nek kowe tak panggil iki rida. Jadi sami kita tata-tata ridhonya hati kita pilih supaya bisa meri ridhonya apa? Nggak boleh sama latte bahaya. Apa? Supaya ridho, nek tidak bisa ridho oleh mardi ya diri dan itu si Allah. Nek lu seolah dari kita, pada hari si aci-aci melebih nang golongan yang hamba-hambaku karena tidak itu si kira-kira lagi makan asal. Mlebu terus wajah uli janati melebu nang suarga ku lo. Jadi suargamu, suarga ku kemana-mana. Kayak suargamu itu mbak si anak suarga ku lo. Dukur pun. Janati karo janai, cek dukur janati. Enten kini kapan, enten bakola jana maknanya di suarga. Enten udak hilal janata. Dilebok no suarga. Ono melebu suarga, ono dilebok no suarga. Enten akadu jana kembiru di suarga. Lengah gila. Ngukur angku. Dukur akadu jana, lana bakola jana melebu suarga. Kalo itu melebok no kuliah rekuyur gue tak ditaruh. Lana udak hilal, monggo. Assalamualaikum, itu dikumpat seluruh hal itu, ngerti? Penjagaan ini yang mereka jadi buat. Sebenarnya mereka terus buat. Terus jadi kemana? Maknanya nunggu rido, jadi mereka jadi rido. Tapi ini kan gak rido, gak petuk mereka jadi buat, petuk mereka tengalik. Itu kan rokok. Mardia, pada huri si ibadi, melebuan hamba-hambaku, waduhuri janati lang lekuanan suaraku. Nek panggil rindu itu dia sama nyati rindu itu. Terus aku pengeran, nek kan gak rindu orang itu metu aku gak jago. Jaga itu, gak ada pengeran tak aneh itu. Gak pengeran apa? Ini tuh jauh dengan metu aku, ngotin itu. Saya dulu perobohan silai. Dua lah apa ngerang salah ini sih. Matua saya kejaran gitu. Kejaran ini juga lah. Takut lah gue lihat jaga kak Lian lewat di jalan ini. Ya itu bisa. Jika tentang dua lah apa ngerang salah ini sih. Matua saya kejaran ini sih. Nggak pun gak rido marang ketuan-ketuan kakak ini sih. Apa? Tambah payah nih. Ayo gak lihat ini tenang di. Yang Jakarta, yang kakak lewat di jalan. Orang Surabaya, orang Irian, kecil ya di jalan. Ketanya itu, mesti. Walau apa kira salah dari itu? Nah, gue kan pundi. Kalau nipol ya kacang. Benar dari di jalan. Ilmu jangan di jalan. Duit jangan di jalan. Uang kuasa tuh. Uang kuasa, dari sini kuasa jadi di jalan. Duit. Ngapak yang gini lu ya? Sampai gelap tuh kalau ngomongin gitu nengah. Sampai nunggu ngapak kan. Ya itu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampai yang mendalam ini tuh. Ini tuh temennya. Sentra tekat siang ini. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sentra waktu. Ini pun nikmat besar dari kami Nabi. Nikmat besar yang diberikan kepada khusus kepada umatmu. Amat. Andiri mungkin kita itu paham apa tentang kalau ada atau kalau lain. Tentang kalau ada tentang atau pengajar yang akan datang. Kalau ini tinggung kepada merupakan kesehatan. Keterangan ini. Ini dipakai jangkat-jangkat, langsung aja jangkat-jangkat. Nikmat besar itu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tenggitu sang-sang sarang itu.